Kak Alun, Kak, Rai, ayo kita sore ya. Tuhan, berkatilah supaya hari ini kami bisa mengerti apa yang akan diajarkan firman Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kesehatan pada hari ini, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Julia, iya? Pernah berdoa enggak? Ya iyalah, masa enggak pernah berdoa? Setiap hari ya, Kak? Iya dong. Oh, setiap hari. Terus-terus? Kak Alun pengen tanya, Kak Julia kalau berdoa, doanya apa aja? Isinya gimana? Yang pertama, memuji Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan, karena kita kan udah dikasih berkat. Terus habis itu, baru deh Kak Julia minta berkat dari Tuhan. Oh, minta berkat ya, Kak? Berkat itu apa sih? Adik-adik, pengen tahu nggak sih berkat itu apa? Apa sih Kak Julia berkat itu? Berkat itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa kasih sayang orang tua buat kita, mama yang sayang sama kita, papa yang sayang sama kita, punya kakak yang sayang sama kita, punya adik yang sayang sama kita. Itu termasuk berkat ya. Betul. Nah, selain itu, coba kita lihat sekitar kita. Ada udara segar yang diberikan sama Tuhan supaya kita bisa bernafas setiap hari. Itu juga berkat Tuhan, Kak Alun. Coba kita hirup yuk. Adik-adik yang di rumah, coba kita hirup bareng-bareng yuk. Keluarkan, hembuskan. Sekali lagi kita merasakan berkat Tuhan berupa udara yang segar ya di pagi ini. Kita mau hirup sekali lagi, hembuskan lagi ya, Kak ya. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Wow, luar biasa berkat Tuhan adik-adik. Nah, Allah tentunya selalu ada di tengah-tengah kita.
Kami sudah melakukan persembahan Tuhan, kiranya bisa Engkau terima persembahan kami dan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ros, mari kita nyanyikan Tabur Firman-Mu Padaku. Di depan handphone atau di tempat laptop
atau di depan TV. Kita mau dengarkan cerita. Ceritanya apa ya hari ini? Keluarga siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Sudah siap? Siap, siap. Buka telinganya Kak Jul, kanan, kiri. Kita mau panggil Kak Ros. Kak Ros, silakan. Terima kasih Kak Jul. Halo adik-adik. Sebelum mendengarkan firman hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, sambil tirukan Kak Ros ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan, supaya kami mengerti dan mengasihi-Mu lebih lagi. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Ros gak sendiri loh menyampaikan cerita. Ada teman Kak Ros namanya Acit, singkatan dari Aku Cinta Tuhan. Yuk kita panggil Acit. 1, 2, 3. Acit, Acit. Hai. Halo Acit. Hai. Wah, sepertinya Acit ceria sekali hari ini. Iya, Acit seneng banget karena dapat kue dari adik. Adik bilang dia sayang sama Acit, jadi pengen makan kuenya sama-sama. Wah, seneng banget pasti ya. Tuhan juga sayang banget loh sama kita, sama Acit, sama Kak Ros, sama adik-adik di rumah juga. Dahulu ada juga seorang raja yang disayang sama Tuhan. Namanya Raja Daud. Oh iya? Raja Daud disayang seperti apa sama Tuhan, Kak Ros? Dulu, Raja Daud itu seorang penggembala domba, lalu diangkat jadi raja. Wih, kok bisa, Kak? Berarti Raja Daud hebat banget ya? Bukan. Yang buat dia diangkat jadi raja itu Tuhan. Dulu, Raja Daud juga bisa mengalahkan Goliat yang besar dan tingginya 3,2 meter. Wah, dua kalinya Kak Ros loh, menggunakan umban. Wah, Raja Daud pasti kuat banget ya. Wah, tapi tanpa Tuhan, Raja Daud tidak dapat mengalahkannya. Lagi-lagi, Tuhan yang buat dia menang. Dan dulu, waktu Raja Daud dikejar sama Raja Saul, Raja Daud selamat, karena... Tunggu, pasti Tuhan yang buat Raja Daud selamat kan? Benar. Terus tadi kenapa? Tuhan selamatin Raja Daud, buat dia menang, bahkan jadi Raja Israel. Karena Tuhan sayang sama Raja Daud. Iya, bahkan Tuhan berkata pada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Raja Daud di 2 Samuel pasal 7 ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Wah, Tuhan juga sayang loh sama Acit, sama Kak Ros, dan juga adik-adik di rumah. Sampai-sampai Tuhan Yesus mau turun ke dunia, rela mati dan bangkit di hari ketiga, supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan kayak sekarang. Tuhan memberkati Kak Ros, Acit, dan adik-adik semua karena Tuhan sayang. Makanya setiap hari Tuhan selalu memberikan berkat. Sama seperti adik yang sayang sama Acit terus kasih kue tadi ya. Betul. Berarti kue tadi juga berkat dari Tuhan. Adik Acit juga sudah jadi berkat kan buat Acit. Nah sekarang Acit dan adik-adik di rumah coba perhatikan, berkat apa saja dari Tuhan hari ini. Bisa tanyakan ke papa mama juga ya. Dan mau jadi berkat buat orang lain, supaya mereka tahu Tuhan juga sayang sama mereka ya, Kak Ros. Benar sekali. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Ros ya. Ya, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini, hari ini saya diingatkan Bahwa saya
bahwa saya disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Pimpin saya Tuhan. Pimpin saya Tuhan. Supaya saya bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat buat papa. Buat papa. Mama. Mama. Saudara. Saudara. Teman-teman. Teman-teman. Agar mereka tahu Tuhan juga sayang mereka. Tuhan juga sayang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Kak Jul. Dadah. Nah, adik-adik udah dengar firman Tuhan kan dari Kak Aros tadi? Nah, Tuhan sayang sama Raja Daud. Tentu Tuhan juga sayang sama adik-adik. Sayang sama Kak Jul, sayang sama Kak Alen. Bahkan dari adik-adik masih bayi sampai adik-adik udah berumur sekarang. Seumur Kak Jul, seumur Kak Alen juga. Nah, itu berarti Tuhan gak pilih-pilih dalam menyayangi kita semua. Iya, betul. Tuhan sayang papa, Tuhan sayang mama, Tuhan sayang kakak, adik, Tuhan sayang kita semua. Nah, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyikan Yesus sayang semua. Selamat hari.